Halo Horas, selamat bertemu kembali dengan kami di channel Teknik 05. Kali ini kita nge-review sebuah bengkel 4x4, bengkel Tafroki dan lain-lain, dan juga bengkel modifikasi pemotongan menjadi pickup di daerah Ngumban Surbakti di Medan. Ini ada BPK Tiga Lingga dekat-dekat sini, Jalan Ngumban Surbakti. Oke, ini lokasinya. Jadi ini dia tempatnya. Pas tepat di samping BPK Tiga Lingga. Ini dia. Jadi kalau rekan-rekan di daerah Medan punya mobil TAF, Rocky, Helen dan lain-lain 4x4, four wheel driver, off-road, boleh dibawa ke tempat ini. Ini salah satu bengkel dari komunitas TAF Diesel Sumatera Utara, salah satu base camp bengkelnya lah. Kebetulan kali ini saya ingin memperbaiki mobil Innova Diesel, radiatornya bocor. Ini salah satu contoh unit yang ada di bengkel abang kita ini, Abang Fernando Bangun. Dia juga menjual mobil pickup Highland. Tuh. Ini juga ada hasil oprek-oprekan abang ini. Ini kayaknya TAF ini. Jangan diragukan lagi, mekanik dan hasil kerjanya sudah pasti yahut. Memperbaiki juga bisa di sini, mesin-mesin. Ini saya sedang perbaikan mesin ya. Kayaknya radiator bocor atau viscovan-nya Innova Diesel. Oke rekan-rekan, kita ke dalam aja. Ini juga ada Strada. Ini kayaknya mobil abang itu ini. Tuh, yang butuh part juga, part percopotan, mungkin bisa datang ke sini langsung. Jalan Ngumban Surbakti, samping BPK Tiga Lingga. Kalau dari arah Amplas lewat flyover Jamin Ginting. Ini ada Honda Stream kayaknya ini. Oke. Ini pickup potongan ini ya, sasisnya depannya kayaknya dibuka ini. Copot kayaknya mesinnya ini. Ya, biasalah. Memang tuntutan yang punya mobil, karena beberapa ada yang komen, "Loh, kenapa dipotong? Kan sayang, mobil langka, mobil begini ya." Kita kan nggak bisa larang si pemilik mobil untuk merubah mobilnya. Mungkin dia nggak butuh mobil penumpang, dia butuh bawa muatan, bawa sawit, bawa sayur, dan lain-lain. Makanya dia motong, dia potong. Mungkin di rumahnya sudah ada mobil minibus Triton, Fortuner, Innova, atau Pajero. Nah, dipotong. Jadi jangan ada yang komen, "Lu itu kan mobil begini, kenapa dipotong sayang? Wah, kalian merusak ini, merusak." Bukan, kita nggak ngerusak. Kita hanya memenuhi permintaan yang punya mobil. Nah, ini juga dia ada potongan. Wah, cakep boy, cakep. Ini kayaknya restorasi ini. Ini restorasi, cat ulang. Oh, memang mobil di sini cakep-cakep. Cakep-cakep. Kalau di Siantar kita punya Perintis Rimba. Perintis Rimba. Di Medan kita punya ini.
bengkel Bang Fernando di Jalan Ngumban Surubakti ya. Jalan Ngumban Surubakti tuh lengkap. Jadi kalau rekan-rekan butuh part, copotan atau apapun itu yang berhubungan dengan mobil-mobil seperti ini, boleh datang langsung ke sini ya bro. Nego langsung di tempat dengan ownernya. Kebetulan ini hari Minggu ya, hari Minggu, jadi memang montir nggak ada yang kerja, dan ada pun yang kerja paling ya kecil-kecilan aja, nggak fokus kerja seharian. Ini mesin tough ini. Juga ada TAF. Bengkel Bang Fernando bangun tuh. Udah pakai winch, bro. Udah pakai winch. Jadi bagi rekan-rekan yang penasaran dan ingin cek unit ke lokasi ini, boleh langsung ke Jalan Ngumban Surubakti ya. Ngumban Surubakti. Nanti ngomong langsung aja dengan ownernya berapa harganya ini. Udah pakai winch. Nggak tahu ini sudah ada yang punya apa gimana, langsung aja ke lokasi ya. Ini lagi dompol lagi nggosok. Ini bahannya roket atau TAF bang? Bahannya roket atau TAF ini? TAF. Bahannya TAF guys. TAF 4x4. Mobil-mobil copotan semua ya. Tinggal restorasi ulang. Ini bang, buka kap ini. Ini katanya roket ini. Bagi yang minat, boleh silahkan langsung ya ke bengkel abang kita. Bengkel Bang Fernando, Jalan Ngumban Surubakti, samping BPK Tiga Lingga. Banyak ini di sini. Mesin-mesinnya nih, mesin Toyota ini. Ini bak L300, bak pickup L300 Mitsubishi. Ini juga ini pickup Helen, kayaknya sudah bekas mobil kerja keras ini. Banyak partnya bro, banyak partnya tuh. Ada pepaya Jepang, bagi yang mau pepaya Jepang tanya itu obat itu. Oke. Pokoknya bagi pecinta TAF, Rocky, Helen dan lain-lain, mobil offroad 4x4 sini mungkin bisa dikatakan hampir surganya untuk copot-copotan. Tinggal cek ke lokasi mau butuh apa, cek ke lokasi, mudah-mudahan ada joknya juga ada itu copotan.
Dia. Jadi tadi saya hitung mulai dari sini tadi ada 1, 2, 3, 4 yang lagi dikerjain, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ada taf Rocky ataupun Helen yang ada di tempat ini. Oke. Itu dia banyaknya mobil. Sekian review dari kita. Sekali lagi, bagi yang bermasalah dengan mobil pickup, mobil taf Rocky Helen dan lain-lain juga bisa, tapi kayaknya di sini diesel. Tapi ada juga kok tadi di situ bensin. Silakan datang ke bengkel ini. Langsung jumpain ownernya. Berapa biayanya langsung ke orangnya. Oke, guys. Sekian video dari kita. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Dan share video ini. Supaya teman-teman yang belum tahu lokasi bengkel ini boleh tahu. Dan bisa memperbaiki mobilnya di tempat ini. Oke. Oh, dadah. Dadah. Dadah.